Masjid Saka Tunggal. Masjid ini letaknya di Desa Cikakak, Kecamatan Wangon, Kabupaten Banyumas. Masjid ini yang berarti satu tiang memang hanya terdiri dari satu tiang penyangga yang ada di tengah masjid. Fakta uniknya adalah masjid ini dibangun pada tahun 1288 Masehi sesuai yang terukir di tiang penyangga, yang berarti masih berjarak cukup jauh dari masa Wali Songo menyebarkan agama Islam. Arsitektur masjid ini masih asli mulai dari mimbar, beduk, dan dekorasinya. Keunikan lainnya yang tetap dipertahankan adalah 4 muazin sekaligus saat azan hingga ibadah salat Jumat yang rangkaiannya semua berjamaah.